Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil jawad allazi jalas ni'amu 'ala ihsanil 'adad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabili rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahdul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu wa sallam alaihi wa zadahu fadla wa syafan alaihi. Amin abadu. Engkang kawula hormati pengasuh pondok pesantren Intermeter Al-Mawaddah inggih punika Abah Umi sedaten keluarga dalam lan boten supe rencang-rencang santri ugi putra utawi putri Pompes Intermeter Al-Mawaddah ingkang kula tresnani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini yang menjelang malam pada kesempatan Maulud Nabi. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantunan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum saya mulai kultum pada malam hari ini, izinkan untuk kita bersama-sama melantunkan sedikit sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu wasila, ya Rabbi fassah bil fadila. Makna yang kedua berada pada lafal
Ya Rabbi wardu ani suhabah. Ya Rabbi wardu. Ya Rabbi wardu ani suhabah. Nabi pernah berkata, yang disebutkan pada kitab Al-Faro Ilisani yang karangan Simbah Kiai Haji Sya'roni Amadi, yang terjemahnya kurang lebih, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena jika seandainya kalian bersedekah sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas, niscaya kalian tidak akan bisa menyamai satu mud pun dari mereka yang telah bersedekah kepada Mas. Entah satu mud niku pinten? Satu mud niku nek dihitung gram 0,75 gram. Bayangke nek riyen niku sahabat sedekah tok ae sing semono ne. Lah karena apa? Karena beliau-beliaulah yang telah berjuang kepada Nabi. Mereka lah yang berjuang mati-matian membela Nabi tanpa adanya sahabat, yang dimana berkelanjutan maka kita tidak akan mengetahui bagaimana kita akan hidup, bagaimana apakah kita akan tetap Islam maupun tidak. Pada makna yang ketiga ialah Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pada lafal ini saya agak berakhir. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, Zayyinu majalisakum bisholati alaiya. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan bersholawat kepadaku. Untuk apa tujuannya? Fa inna sholatakum alaiya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena bersholawat kepadaku kelak akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang bagi kalian kelak di yaumil qiyamah nanti. Mas, Mbak. Cinta kan jinati buatan. Cinta jinati buatan. Nggih. Niku cinta atau rindu terhadap kan jinati, ialah suatu perkara yang sudah wajar. Tapi ada suatu perkara yang lebih luar biasa, lebih tidak wajar lagi, luar biasa sekali. Ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, ternyata beliau pada saat hari tersebut, di mana kita yang lahir sekarang, sedangkan Kanjeng Nabi sudah hidup pada ketika hidup berada pada 14 abad yang lalu kurang lebih, beliau telah mencintai kita, telah rindu kepada kita. Diriwayatkan pada suatu hadis, ketika di mana Rasulullah melakukan safar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi qabri. Ketika pada saat itu Kanjeng Nabi melewati kuburan, lalu sahabat dan Nabi berdoa untuk ahli kubur tersebut. Dan ketika selesai berdoa, tiba-tiba Kanjeng Nabi mengatakan suatu ucapan yang belum pernah terdengar pada sebelumnya, ucapan yang tidak pernah terdengar pada sebelumnya. Tanpa adanya ragu-ragu, Nabi berkata, Ya ashabi ashtaku ila ikhwani. Sontak sahabat-sahabat bertanya, Ya Rasulullah, alasna ikhwanaki ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Anjing Nabi menjawab, La bal antum ashabi. Bukan, kalian itu bukanlah saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Karena ucapan tersebut, sahabat-sahabat bertanya-tanya, lalu siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Lam yu lalu ba'du. Mereka belum dilahirkan pada saat ini. Dengan mendengar ucapan tersebut, sahabat-sahabat bertanya-tanya lagi, lebih bingung terhadap ucapan tersebut. Kok iso belum lahir wis dicintai, wis ditenteni, astaku wis dibrontoni, aku basa Indonesia ini apa Mas? Jadi rindu kan. Wis istat sudah rindu. Bapak, lalu bagaimanakah engkau mengetahui mereka ya Rasulullah?
Oke, Pak Tarik Uhum, malam itu lari beradu. Dan bagaimana kasaranmu mengetahui mereka, sedangkan mereka belum lari di dunia ini, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah membuat analogi, membuat suatu contoh. Wahai sahabat-sahabatku, jika seandainya kalian memiliki kuda, dan kuda tersebut memiliki ciri khusus di kepalanya yang berwarna putih, dan ketika kuda tersebut berkerumun, berkumpul pada kuda-kuda yang lain, kuda-kuda tetanggamu, kuda-kuda temanmu, apakah engkau masih mengetahui, masih mengenali kudamu tersebut? Jawab sahabat, ya, of course ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Ya, tentu saja kami mengenalinya ya Rasulullah. Seperti itulah aku mengenali sahabat-sahabat, mengenali saudara-saudaraku. Wujuhun nadhirah min asari sujud wa min asari wudu. Yang dimana aku mengetahuinya dengan adanya pancaran sinar pada wajah mereka yang disebabkan dari bekas wudu dan bekas sujud. Mendengar ucapan tersebut, sahabat lebih bingung dengan ucapan beliau. Ya Rasulullah, siapakah sahabat? Siapakah saudara-saudaramu tersebut ya Rasulullah? Lalu Rasulullah akhirnya menjawab, mereka ialah qaumun lam yarawni walam yasma'u minni wa yu'minu nabi wa yusaddiqu nani wayah yau nasunati pula tiga ikhwani. Mereka adalah suatu kaum, suatu umat yang tidak pernah melihatku dan juga tidak pernah mendengar dariku langsung, tapi mereka iman kepadaku, membenarkan ucapan-ucapanku, membenarkan semua sabda-sabdaku, membenarkan agamaku dan menunjukkan sunnah-sunnahku. Mereka lah saudara-saudaraku. Mungkin dari itu ya. Semoga kita pada bulan Maulid ini kita bertambah cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kepanjangan, ya mohon.